Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novero Sport. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu contoh latihan untuk meningkatkan kelincahan dan kecepatan kaki. Jadi bagi teman-teman yang merasa pergerakan kakinya masih berat dan kecepatannya masih lambat, nah, bisa simak video berikut ini.
Demikian contoh latihan meningkatkan kecepatan dan kelincahan kaki menggunakan speed ladder. Jadi sebenarnya latihan speed ladder ini bukan hanya untuk bulu tangkis saja ya. Olahraga lain juga banyak sekali yang menggunakan metode latihan ini, seperti futsal, kemudian sepak bola juga, karena metode latihan ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan kaki. Baik, jika video tadi bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.